usah. Iya. Loh. Ngapain? Kenapa? Kami tanggung jawab kan kalian. Tanggung jawab macam mana? Tanggung jawab macam mana, Bang? Kami sini diundang, Bang, sama Ibu langsung. Yaudah, ayo kita kantor. Iya, memang enggak. Kayak gitu lah, Pak. Ya maksud Bapak. Enggak boleh kayak gitu loh, Pak. Kan datang ke sini loh. Kami diundang kemari, enggak ada kami disuruh enggak disuruh. Ayo kita kantor supaya saya Kristo sama atau Ibu, Abang aja jumpain Ibu. Kami wartawan, apa pula enggak boleh lipet-lipet. Siapa yang pula Bapak kayak gitu tuh? Ayo. Kalau enggak ibu ada lah, Bu. Kecil jadi besar gini, Pak. Jangan takutkan saya bawa ke dalam. Loh, apa urusannya kami ke dalam? Kami enggak ada urusan sama Abang. Kami udah mau pulang. Kenapa, Pak? Jangan kayak gitu dong. Oh, seru sama. Bukan, masalahnya Bapak ini hal kecil jadi besar ini nih. Mau ku besar-besar ayalah. Ini sama aku nih, biar ku tahu ini nah. Iya. Ini nih. Udah? Jelas kan? Ah, ayo. Ini kok. Oh, Bapak nih. Kenapa nih? Kenapa nih? Kenapa nih? Kenapa udah yang bikin besar kau nih. Itulah. Arogan kali dah, Bu. Arogan. Udah, Abang enggak ngomong kayak gitu. Ada kamu di sini ketamu. Enggak usah Abang ngomong kayak gitu. Enggak usah arogan-arogan. Ini bukan ruangmu. Iya, aku. Kami kena diundang enggak kemari kami, Bang. Ayo, lepas sini saya. Enggak usah payah. Ayo, lepas sini. Eh, Rama. Ada sopan kata-kata. Ayo, lepas sini saya. Buka dinasku. Kita enggak mau ribut di sini, kita cuma meliput. Dah. Di road, meliput. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Dari Sony. Sudah. Aku udah nelpon dari diru itu semua-semua udah. Dari tentu saja kamu gambar terus. Kok kamu gambar katanya? Loh, kita kan sudah ngambil gambar, pasti kami mau pulang ya ini. Tiba-tiba diberhentikan di situ. Oh, coba. Tentangan. Mau ditahan lah. Boleh. Kami gak mungkin juga loh. Sudah kan ada diskriminasi, di mana dia? Sudah ketemu sama diri. Sudah wawancara malam. Semuanya, Bang. Gila, kita maaf, Bang.